Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Selamat datang buat sahabat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, channel Bali dalam babad purana dan budaya. Saya harap Anda berkenan mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, dan komen, sehingga saya akan lebih bersemangat untuk menyajikan konten-konten berikutnya. Pada kesempatan ini, saya akan bertutur tentang kisah sebelum Sri Kresna Kepakisan dilantik menjadi Adipati Bali oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk. Konten ini saya sajikan dengan menggunakan buku Sejarah dan Babad Keloping sebagai acuan. Setelah kerajaan Singasari ditundukkan oleh Raja Kediri Jayakatwang, menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya bersama pengikutnya mengungsi di desa Kudadu dalam perjalanan ke Madura. Ia berharap bisa memperoleh bantuan dari Adipati Sumenep Wiraraja. Dengan bantuan Adipati Sumenep, Raden Wijaya kemudian menyusun rencana untuk membalas dendam terhadap Kediri. Ia berjanji bila kelak berhasil memenangkan perang, maka kerajaannya akan dibagi dua dengan Wiraraja. Untuk itu, sebuah strategi diatur di mana Raden Wijaya akan berpura-pura menyerahkan diri dan menyatakan tunduk serta mau menghamba kepada Jayakatwang. Selanjutnya, secara diam-diam Raden Wijaya melakukan persiapan seperlunya. Guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Raden Wijaya berusaha keras untuk mendapatkan hutan tarik untuk dibuka dan dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Wiraraja pun berjanji akan memberikan bantuan tenaga kerja. Untuk melaksanakan strategi itu, Wiraraja kemudian mengirim surat kepada Raja Jayakatwang yang isinya memohon agar Raja Kediri itu berkenan menerima penyerahan diri Raden Wijaya. Demikianlah, tanpa siak wasangka, Raja Jayakatwang menerima penyerahan diri Raden Wijaya, dan permohonan Raden Wijaya untuk membuka hutan tarik untuk dijadikan lahan pertanian juga mendapat persetujuan dengan mudah. Akhirnya, dengan bantuan orang-orang Madura yang dikirim oleh Wiraraja, hutan tarik dapat dibuka dengan lancar. Setelah hutan tarik berubah jadi lahan pertanian, banyak orang-orang Madura yang menetap di sana. Itulah sejarahnya mengapa sekarang terdapat banyak orang Madura di Jawa Timur. Karena lokasinya sangat strategis di wilayah Sungai Berantas, lagi pula subur, kemudian banyak anggota masyarakat lain yang tertarik untuk menetap di daerah itu. Diceritakan bahwa pada waktu pembukaan hutan, ada anggota masyarakat yang kekurangan bekal dan oleh karenanya terpaksa makan buah maja yang ditemukan. Karena buah itu berasa pahit, maka daerah itu kemudian diberi nama Majapahit. Selanjutnya, Raden Wijaya diam-diam menghimpun orang-orang di Majapahit sebagai tentara untuk persiapan menyerang balik Jayakatwang yang telah menghancurkan kerajaan mertuanya. Sementara itu, Wiraraja pun sudah mempersiapkan tentaranya di Madura untuk datang ke Majapahit. Kebetulan pada saat itu, tentara Tartar dari Mongol yang dikirim Kubilai Khan sudah tiba di Jawa. Mereka yang dipimpin oleh Syih Pi, Kausing, dan Ikemisye itu datang untuk menghukum Raja Kertanegara dari Singasari. Kertanegara hendak dihukum karena dianggap telah menghina Kaisar Cina, berhubung utusannya yang bernama Meng Qi yang membawa pesan agar Raja Singasari tunduk kepadanya disuruh kembali setelah dilukai wajahnya. Kedatangan mereka merupakan kesempatan baik bagi Raden Wijaya
Apalagi tentara Tartar itu belum mengetahui adanya perubahan politik di Jawa. Mereka baru tahu belakangan bahwa Kertanegara sudah tiada karena dibunuh oleh Jayakatwang. Namun, tentara Cina itu tetap saja ingin menghukum Singasari meski sudah dikuasai oleh Jayakatwang dari Kediri. Pasukan Raden Wijaya bersama tentara Madura dan Tartar lalu menyerang pasukan Kediri secara serentak, di mana akhirnya Jayakatwang tewas dan hancurlah kerajaan Kediri. Setelah itu, tentara Raden Wijaya dan pasukan Madura menggempur pasukan Tartar dari Cina, sehingga banyak tentara Cina yang tewas dan sisanya melarikan diri kembali ke negerinya. Sukses memenangkan perang, Raden Wijaya kemudian dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana, sedangkan Wiraraja yang sangat besar jasanya diberikan kedudukan dan kekuasaan yang tinggi atas daerah sebelah timur Majapahit. Kelak setelah wafat, Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Kalagemat bergelar Jayanegara. Ketika ia berkuasa, muncul tokoh legendaris Gajah Mada. Semula ia adalah salah seorang pasukan pengawal kerajaan. Karena tidak memiliki putra, maka setelah wafat, Jayanegara digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta di daerah Basuki, tetapi dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Setelah itu, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih menggantikan Arya Tada. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah Tan Amuktipalapa yang berarti sebelum memasukkan daerah-daerah Nusantara lain di bawah kekuasaan Majapahit, ia tidak akan merasakan kenikmatan. Sumpah Palapa itu benar-benar dilaksanakan sehingga daerah kekuasaan Majapahit menjadi sangat luas. Raja Tribhuwana Tunggadewi yang wafat pada tahun 1350 kemudian digantikan oleh putranya bernama Hayam Wuruk. Seperti kita ketahui, Raja Hayam Wuruk dengan dibantu oleh Mahapati Gajah Mada mengantar Majapahit ke puncak kebesarannya. Daerah-daerah yang dulu pernah tunduk tetapi kemudian melepaskan diri dikuasai kembali. Bali yang pada tahun 1286 pernah takluk kepada Singasari tetapi kemudian melepaskan diri, pada tahun 1343 diserang dan ditundukkan lagi. Setelah berhasil mengalahkan Raja Bali Astasura Ratnabumi Banten, Bali masuk ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Untuk mengendalikan pemerintahan di Bali, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ditetapkan seorang Adipati Bali beserta Pati Agung masing-masing, Sri Aji Kresna Kepakisan dan Arya Kepakisan. Demikian kisah sebelum Sri Kresna Kepakisan ditetapkan sebagai Adipati Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu.